Aksi emak-emak yang tergabung masyarakat sipil peduli pemilu dan demokrasi saat melakukan aksi massa di depan kantor gedung KPU pusat. Aksi tersebut sebagai bentuk keprihatinan atas terjadinya kecurangan masif pelaksanaan pemilu 2024 dan menuntut KPU diskualifikasi pasangan calon 02 yang terindikasi lakukan kecurangan. Tidak sih, ya Allah, tapi kalian jangan kami nawaatnya, jangan kami banyak jalan, jangan presiden yang jalan, presiden yang jalan, jangan menistakan rakyat, sepulakan, kami disiksa, jangan kemiskinan, kami disiksa, jangan kemiskinan, kami dijalimi, buang administrasi, kami hanya susah, seolah-olah negara saya punya pilihan sendiri. Sampai satu lagi ini, emang ada Bapak Jokowi di mana-mana.